Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memujudkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, dijadikan kita sebagai orang yang soleh, bisa melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, duriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qolal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa kum bid darain amin. Al mabahatsus samin. Pembahasan yang kedelapan, solatul janazati wa ahkamil janaizi wa syuhadai wal kuburi, yaitu solat jenazah, hukum-hukum daripada jenazah, orang yang mati syahid, dan yang dibahas lagi wal kuburi dan kubur. Wa fihi arba'atu matalib ilman. Di dalam pembahasan ini ada empat yang dibahas. Ilman secara ilmu bi anna murada bil janazati. Karena yang dimaksud dengan janazah itu janazah. Ja wal jimi jinajah. Adalah al mayitu fin na'shi, yaitu mayat yang di dalam keranda. Itu jenazah atau jinazah. Jadi kalau jenazah itu mayatnya, kalau jinazah itu yang apa ya, penutupnya, kerandanya. Al-matlubul awal, yang pertama yang dibahas. Jadi yang dibahas ini ada empat di dalam masalah jenazah ini ada empat. Ma yutlabu minal muslim qabil mauti wa ma yustahabu hala istidori wa badal mauti minal tajhizi. Al istidat lil maut. Al mautu jisrun baina hayataini, hayatid dunya nafiyati wa hayatil akhiratil khalidati. Arti kematian itu adalah jisrin bainal hayataini, terpisah di antara dua kehidupan. Hayatid dunyal faniyati, terpisah daripada kehidupan dunia yang fana, wa hayatil akhiratil khalidati, dan kehidupan akhirat yang kekal. Wal mautu intiqalu min alamil min alamin li akhar. Yang namanya kematian itu kata ulama kita adalah berpindahnya daripada alam yang satu menuju alam yang lainnya. Wal mustahabbu li kulli insanin dzikrul mauti wal istidat lahu. Sangat dianjurkan bagi setiap manusia itu mengingat kematian, wal istidat lahu, dan mempersiapkan untuk kematian. Banyak persiapannya lah. Wal istidat bil khuruju bil khuruji minal mazlimi. Persiapan kematian itu diantaranya bil khuruju minal mazlimi, keluar daripada sesuatu perkara-perkara zalim. Satu. Yang kedua, wa taubati minal ma'asi, bertaubat daripada kemaksiatan.
Yang ketiga, wa ikbali ala ta'ati, kembali menghadap untuk melaksanakan ketaatan. Itu maksud daripada mempersiapkan kematian. Yang pertama, bil khuruji mina mazalimi, keluar, berusaha keluar daripada perkara-perkara zalim, baik perkara zalim dengan mulut kita atau tingkah laku kita. Terkadang tingkah laku kita ini baik, tapi menurut orang lain tidak baik, bahkan bikin sakit hati. Kita perhatian dengan yang satu ini, lalu tidak terperhatikan dengan yang satu ini, lalu tersakit hati. Makanya sulit baik kalau ada dua orang lah, dua perkara di dalam rumah tangga kita nih lah. Ini tak perhatikan, ini tidak terperhatikan, itu bisa sakit hati. Jadi ini harus seimbang. Kalau tamu sering ke rumah, kita bisa tidak terperhatikan istri sama anak, tersakit hati mereka, maka itu termasuk zalim. Jadi hal-hal yang terkecil dulu kita persiapan kematian. Yang pertama kata ulama-ulama kita daripada mazhab yang empat ini adalah keluar daripada kezaliman-kezaliman. Jadi kezaliman-kezaliman yang paling terkecil dahululah ini di dalam rumah tangga. Terlalu banyak tamu di rumah, kecapean kita, tidak ada terperhatikan lagi istri anak, lalu mereka sakit hati. Karena kecapean tadi itu, anak istri kita menuntut minta temani kesini 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 sini kesini, tidak kita hiraukan, sakit hati mereka, maka tersakiti hati demikian, itu termasuk daripada kezaliman seorang suami kepada seorang istri dan anak. Itu hal yang terkecil dahulu di dalam rumah tangga. Yang di luar daripada rumah tangga, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, arti zalim itu secara umumnya, arti zalim itu adalah mujawidul haddi wa tasarrufi milkil ghair. Mujawidul haddi, melampaui batas, melewati batas, wa tasarrufi milkil ghair, dan yang kedua memakai barang orang lain. Melampaui batas. Ini jam untuk bertamu lah, ini jam untuk keluarga, lalu kita balik, zalim lah, zalim karena melampaui batas. Kecuali ada persetujuan, persetujuan nilah antara suami istri, persetujuan kalau malam ini aku beginilah, palmano baru malam besoknya kita jalan, hari ini begini begini, disusun. Bila sudah disusun demikian, lalu terjadi hal-hal yang lain, nah itu sudah di luar daripada jangkauan kita. Melampaui batas, apa jua pun yang melampaui batas lah, makan terlalu banyak melampaui batas, berdosa lah, berdosa juga hukumnya, zalim terhadap diri. Sudah jelas-jelas sendawa dua kali sudah, ya makan juga, kan aneh manusia ini. Padahal perut tidak menuntut dikasih makan, dan seandainya tidak makan juga tetap tidak akan terjadi penyakit mah. Tapi yang namanya nafsu tadilah, hawa nafsu kita menuntut, bah kapan lagi kalau tidak bisa begini ya. Nah, ulama-ulama dahulu palah, nih cerita ulama-ulama dahulu itu di dalam diceritakan di dalam kitab Tambihul Muktarin yang dikarang oleh Imam Abu Habas Syarani. Itu ulama-ulama dahulu karena sangat kurangnya makan, itu seminggu satu kali aja masuk kamar mandi untuk beol, BAB, karena jarangnya makan. Jadi yang dimakan mereka itu cuma sekedar menutupi daripada kelaparan mereka. Kita nilah, semakin tua kita ini semakin banyak berpikir perkara akhirat nilah. Karena kematian ini pasti. Kalau penyakit itu belum tentu pasti, Pak. Terkadang orang terkena penyakit banyak musibah apa? Penyakit yang menyebar kemana-mana, tapi kita tidak kena. Berarti penyakit itu belum pasti, tapi yang kematian itu pasti.
yang diperhatikan di dalam kehidupan kita yang sudah di atas 40 nilah. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man balagha arba'ina sanatan, barang siapa sudah berumur 40 tahun, walam yablugh hasanatuhu sayi'atahu, tidak menang oleh kebaikannya terhadap dosa-dosanya, maka siap-siap dia mengambil tempatnya dalam neraka. Karena umur 40 tahun itu batas akhir sudah untuk memperbaiki diri. Bila tidak bisa diperbaiki, maka sulit sampai ke mati, sulit untuk memperbaiki atau tabiat kita. Nah, jadi hal yang terkecil dululah ini nih, persiapan kematian. Karena bila sudah yang namanya zalim itu akan diperkarakan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Melampaui batas dan memakai milik orang lain. Terkadang kita begini palah, ini mohon maaf lu cerita di luar daripada tema kita nih lah. Kamu kalau tidak makan 3 kali sehari, kamu akan mah, kambuh penyakit mah kamu. Sekarang begini palah. Di perut kita nih lah, itu ada tuntutan-tuntutannya. Di saat kita, wah ini sudah jamnya sudah, ini harus makan. Ternyata banyak aja yang orang makan 1 kali sehari tapi tidak mah. Kita lebih mementingkan yang namanya pendapat kedokteran, bukan dengan pendapat keadaan kita. Di saat kita lapar, berarti itu tuntutan yang di dalam perut kita, baru kita makan. Kalau tidak memang tidak lapar, bahkan sampai 1 hari pun tidak lapar, tapi karena ketakutan dia tadilah, karena ketakutan dia lah dengan penyakitnya, maka harus makan. Nah, lalu seakan-akan yang dipercaya itu daripada ilmu dunia, padahal yang mengalami kita itu istilahnya rasa. Inilah perut kenyang masihlah. Kan ada istilah rasa, apalah rasa perut kenyang, rasa kenyang. Kan kita tahu rasa kenyang sudah tahu, tapi kenapa masih makan? Anehlah. Itu karena hawa nafsu. Aku takut jar kalau telat sedikit ya, pada perut kita ini kenyang. Maka rasa itu pasti satu. Rasa itu satu meliputi tubuh kita. Rasa dingin itu meliputi tubuh kita. Rasa panas seluruh tubuh kita. Rasa lapar itu seluruh tubuh kita merasakan. Itu bukti teguran lah, teguran daripada hati kita. Jadi saat kita memang betul-betul lapar, berarti rasa lapar tadi yang menuntut kita supaya makan. Kalau tidak ada rasa lapar, kenapa kita makan? Padahal sudah mengasih tahu, nilai sudah mengasih tahu, hati kita sudah mengasih tahu. Nah, itu namanya melampaui batas, bay. Melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musyfin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang melampaui batas. Artinya orang yang terlalu mengidolakan, terlalu mengutamakan daripada perintah orang di luar ketimbang perintah yang ada di dalam hatinya. Padahal nih rasa kenyang, berarti kenyanglah, kita sendiri yang tahu kenyang, tapi sudah jamnya nih harus makan, aku harus makan. Tidak usah makan. Kalau kita ikuti, berarti kita ikuti hawa nafsu. Berarti setiap mengikuti hawa nafsu itu namanya adalah minal musrifin, daripada orang yang melampaui batas. Nah, itu termasuk melampaui batas pada segi diri sendiri dan melampaui batas kepada orang lain. Wa yusannu lil maridi inda istihdari ayyuhsina dhanna billahi ta'ala. Disunatkan bagi orang yang sakit itu di dalam keadaan lah menghadapi kematian. Jadi mulai sakit dulu, bahwasanya dia itu banyak bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bersangka baik. Yang kedua, disunatkan iyadatul marid,
membesuk orang yang sakit. Wal mustahabu ayyakula as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfiyaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bila kita membesuk orang yang sakit, kita membaca doa as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfiyaka. Itu yang dibaca di saat kita mendatangi orang-orang yang sakit. Wa yustahabu ay yaqra'a indahu fatihatal kitab. Disunatkan membaca Fatihah di sisi orang sakit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, karena ada riwayat di dalam hadis sahih, wa ma yudrika anha uqiyatun. Apakah bukan Fatihah itu sebagai ayat ruqyah penyembuh, kata Rasulullah. Jadi bukan sekadar kita datang ke sana mengasih makanan lah, minuman, atau apapun kita datang tamu tadi. Yang kedua, kita mendoakan. Bukan sekadar sampai mendoakan, disunatkan kita membaca Fatihah di sisi orang tadi. Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Apakah tidak Allah Ta'ala memberitahu kamu bahwasanya Fatihah itu adalah ayat ruqyah, ayat pengobat. Yang kedua, bukan sekedar Fatihah yang dibaca. Wa ayyaqra indahu suratul ikhlas, membaca surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wal mu'adzabatain dan qul a'udzu birfalaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faqad sabata dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yutilul a'idu al-julusa indal marid khaufan minad dhahr dajari. Jangan berlama-lama al-julusa, duduk indal marid di sisi orang yang sakit, khaufan minad dajari, karena takut itu akan membuat dia tambah lemah. Wa tuqrahul iyadatu wastan nahar, dimakruhkan bertamu atau membesuk itu pada waktu pertengahan siang hari. Nah, ternyata ada Pak, rumah sakit itu lah, sering kita ke sana dulu. Itu setengah 12 siang jam besoknya, sampai setengah 1. 1 jam aja. Habis itu malam tidak boleh dibesuk, padahal ini di luar daripada sunnah Rasulullah SAW. Wa yu'adu bukratan aw asyyan, hendaklah lah membesuk itu pada waktu pagi atau pada waktu duha. Nah, itu yang pasnya kalau kita membesuk, baik itu di rumah sakit ataukah di rumah orangnya langsung. Jangan wastan nahar, pada waktu betul-betul siang hari, artinya dekat mendekati juhur. Jangan. Wa yu'adu fi ramadan lailan. Nah, tapi kalau bulan Ramadan itu disunatkan pada waktu malamnya, habis salat Isya. Rubbama ra'a minal marid ma yud'ifuhu. Barangkali seseorang itu bisa melihat daripada orang yang sakit tersebut ada keadaan yang membuat dia lemah setelah dia berpuasa. Wa tamanna syahada fi sabilillahi laisa min tamanil mauta almanhayy. Perkara yang kedua, jadi setelah membesuk orang yang sakit lah, perkara yang kedua at-tadawi, yaitu berobat. Obat yang paling ampuh, balah, obat yang paling ampuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersedekahlah kalian, tadawu, hendaklah kalian berobat itu bisodakati, dengan bersedekah. Kalau sudah obat apa juga pun yang herbalnya sudah tidak mempan mengobati penyakit kita, yang daripada kedokteran sudah tidak mempan juga, jalan terakhir kata Rasulullah yaitu dengan cara bersedekah. Kita niatkan nilah, kita niatkan bersedekah tuh aku ini ada penyakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Nah makanya disinilah isyarat ulama-ulama kita mutaakhirin, kita itu apabila bersedekah minta doa untuk kesembuhan. Ini ada dalilnya. Karena Nabi menyuruh kita berobat itu dengan cara bersedekah. Apa itu bid'ah aja membaca doa supaya minta sembuh. Nah ini dalilnya, tadawu bisedekah. Berobat-obatlah kalian dengan bersedekah. Ya, penyakit ini terkadang belah, terkadang itu tidak bisa disembuhkan sama sekali. Ternyata setelah kita bersedekah sembuh. Wa yusannu lil maridi at-tadawi. Berkata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i dulu lah. Kata Imam Syafi'i, disunatkan bagi orang yang sakit at-tadawi berobat. Karena ada hadis Rasulullah SAW, Inna Allah lam yada' da'an illa wada'alahu dawa'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan yang namanya penyakit terkecuali Allah Ta'ala letakkan pula di sana ada obatnya. Ghoiral muharrami, selain daripada obat yang haram. Saya pernah dulu ingat dulu balah. Saya itu sering kena penyakit mata. Penyakit apa nih? Sakit mata yang sering keluar tahi mata adalah kalau malam itu tidur banyak tahi mata di sini. Kalau bangun udah bisa lagi berbuka. Obat apa juga pun sudah pernah kita coba. Berapa hari, terkadang sampai 4 hari obat waktu kita masih SD. Jadi ada yang ngasih tahu, malah ngasih tahu. Itu obatnya cuma satu. Pakai air seni katanya. Diteteskan di tangan sini, baru dioleskan ke dalam sini. Ndak sampai setengah hari pakai sembuh penyakit mata tadi. Itu bila sudah tidak ada jalan lain. Obat apa juga pun sudah kita minum, kita oleskan ke mata, sudah juga ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Maka jalan terakhir boleh dengan sesuatu yang najis, air seni itu nasi. Setetes aja pak, ditetes ke sini, nah masukkan ke dalam mata tadi. Bila agak enakan sedikit baru disiram, dibuang najisnya. Innallaha ta'ala anzalad da'a wad dawa'a. Sesungguhnya Allah kata Rasulullah telah menurunkan yang namanya penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'un. Dan Allah telah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, hendaklah kalian berobat. Wala tadawu bil haram, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Wa yuqrahu iqrahul marid 'ala tadawi. Dimakruhkan, dibenci di dalam syariat kita melarang orang sakit itu untuk berobat. Kamu tuh sudah kemana-mana berobat, buang-buang uang aja. Nah ini perkara yang dibenci dalam agama kita kata Imam Syafi'i. Perkataan kita yang seperti itulah. Lalu misalnya yang perkara yang makruh ini yang dibenci begini, lalu timbul sakit hati orang tadi, hukumnya haram sudah. Hukumnya haram dah. Ada jalan terakhir yaitu dengan cara bersedekah sudah. Tetap berobat, tambah lagi dengan sedekah. Wa 'ala tu'ami, dan dimakruhkan pula melarang orang yang sakit itu 'ala tu'ami untuk makan-makan. Jangan-jangan kamu darah tinggi, ini kenapa makan kambing lagi, jar. Siapa tahu dia mau mencicip sedikit itulah. Darah tinggi pula, anggap saja stroke lah. Stroke itu di zaman Rasulullah SAW pernah dijelaskan Rasulullah, inna rihal ahmar. Sesungguhnya yang namanya rihul ahmar,
atau angin merah. Di zaman Rasul itu sudah dijelaskan Rasulullah, angin merah lah, angin merah atau stroke itu gejala daripada Pak darah tinggi. Itu dari mana kata Rasul asalnya? Minal jinni, daripada gangguan jin. Jadi kalau kita ini ada keturunan orang-orang yang tinggi darah, mohon maaf, ini dari Rasulullah SAW, perbanyak berzikir supaya terlindung daripada gangguan jin. Rihul Ahmar itu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada juga Pak, di zaman Rasulullah sudah ada juga, dijelaskan Rasulullah itu daripada gangguan jin. Ada obatnya nih Pak lah, kalau ingin nanti silakan buktikan sendiri aja nih lah, silakan buktikan sendiri. Kita pakai alat tensi, inilah alat tensi nanti di rumah. 190 misalnya lah, tes. Darah tinggi itu kan karena cepatnya tuh lah, cepatnya bergeraknya darah tadi lah, cepat. Nah, itu caranya dengan cara apa? Yang namanya oksigen. Nah, anda tahu di dalam kesehatan, anda tahu nih lah, oksigen yang selalu kita hirup melalui hidung kita lah, itu sebenarnya sebagai alat apa, bahan bakar daripada mengalirnya darah, bahan bakarnya. Nah, jadi yang perlu diperbaiki apa? Orang yang darah tinggi itu diperbaiki apa? Berzikir napas. Coba tes nanti di rumah. Zikir napasnya begini balah. Kita menarik napas sampai ke ubun-ubun sini. Tahan di dada. Tapi jangan terlalu keras, jangan, pelan aja, pelan. Menarik napas tuh pelan. Sudah sampai di sini, turun ke dada sini, tahan sebentar. Berhembuskan di hidung. Coba 2 menit. Insyaallah apalah yang 190 per berapa itulah akan turun, mungkin 170, mungkin turun lagi menjadi 130. Ini sistem pernapasan kita nih, nah, pernapasan. Kalau dalam ilmu tauhid, napas ini adalah jiwa kita, jiwa. Jiwa yang tidak terkendali lah. Jadi ada kaitannya Pak, darah dengan oksigen itu ada kaitannya. Coba orang-orang itulah yang kurang apa, asumsi apa, masuk oksigen ke otaknya sini lah, itu darah langsung naik Pak. Darah langsung naik. Orang yang kurang apalah, kurang masukan daripada oksigen ini, nah, itu darahnya tidak terkontrol lagi, jantungnya tidak terkontrol lagi, memompanya tadi tidak terkontrol lagi, lalu darah naik, lalu ke kepala sakit itu tadi. Itu dengan cara napas saja. Itu Rihul Ahmar kata Rasulullah lah. Jadi banyak berzikir, zikirnya tadi bagaimana caranya? Ditarik napas pelan, pelan, pelan sampai ke kepala, taruh di dada, baru berzikir. Allah, Allah, Allah. Itu obat stroke. Obat, obat apa sih? Obat darah tinggi. Jadi dimakruhkan kita itu terhadap apa? Melarang orang yang sakit itu alat to'ami untuk makan. Jangan, siapa tahu dia mau mencicipin lah, mencicipi. Siapa tahu itu rezeki akhir dia. Lama fidalika minat taswif taswisi alaihi, karena itu akan menimbulkan yang namanya taswis, kebingungan lah, kebingungan dia mau makan apa lagi, aku ini bingung sudah, perutku sakit kelaparan, kok dilarang begini begini begini. Kita ini kebanyak keyakinan terhadap dunia itu Pak. Aku ini tergantung, katakanlah tergantung daripada sangka hambaku. Bila itu memudaratkan, maka akan dijadikan Allah dalam mudarat. Buktinya itulah orang gila. Orang gila itu Pak, tidak ada pikirannya sesuatu yang mudaratkan itu, tidak ada. Makan nasi basi di sampah, dimakannya.
Menurut kita tuh akan sakit perut, ternyata mereka sehat-sehat aja. Ada orang gila sakit, jarang orang gila sakit, Pak. Karena pikirannya bukan pikiran yang seperti sehat itu. Seharusnya kita yang punya akal sehat ini nilah apa? Mengendalikan, mengarahkan akal sehat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dahulu, berhindar daripada yang namanya larangan tadi, itu nomor dua. Keyakinan terlebih dahulu. Terkadang kita belum ada keyakinan, sudah keyakinan kepada dunia. Ah, jangan dia akan menambah penyakitku. Keyakinan ke situ dulu, bukan keyakinan kepada Allah yang dia diarahkannya. Orang gila itu tidak ada pikirannya lah, makannya terus yang basi di sampah-sampah itu tidak pernah sakit-sakit. Karena tidak ada pikirannya. Jadi yang pertama sama sekali adalah itu bertawakal kepada Allah, beryakin-yakin dulu bahwasanya yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Bila sudah ada perintah di hati, lah perintah di hati untuk makan baik. Kalaupun ada gejalanya juga nih, nah sakit sudah kepala, nah mulai sudah bawa berzikir nafas. Ini bukan melarang berobat, enggaklah. Artinya keyakinan terhadap Allah terlebih dahulu. Baru yang kedua tadi, pantangan-pantangannya itu yang kita hindari. Qaulan Nawawi fil Majmu, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu, intarqat tadawiya tawakkulan fahuwa fadilatun. Kata Imam Nawawi, jikalau seseorang itu meninggalkan berobat tawakkulan tetapinya dia itu kuat tawakalnya, fahuwa fadilatun, maka itu mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi kita ini perlu dites juga, Pak, tawakal kita ini kepada Allah perlu dites. Misal, Pak, saya dulu pernah kena wisa di waktu saya masih berada di Muara Komam tahun 1999. Itu saya masih sanawiyah kelas 3 tahun 99. Pada waktu itu saya ikut mendulang emas di Muara Komam, Kabupaten Pasir. Mendulang emas. Ternyata saya kena wisa, penyakit angin daripada ilmu Kalimantan lah wisa. Penyakit wisa itu palah mata, putihan mata ini kuning. Nah, badan ini sakitan semua. Seperti bekas dipukuli orang tuh nah. Pukul orang. Jadi saya disembuhkan oleh orang Dayak. Pantangannya kata orang Dayak, pantangannya satu. Yang dua. Yang pertama jangan makan terong, dan yang kedua jangan makan apa tuh buah apa sayur pare yang pahit itu napa? Pare kan lah. Pare. Satu. Yang kedua jangan makan ketan. Ternyata saya ada undangan, Pak, ada undangan lah, diundang. Ikut anak-anak, terkumpul anak-anak yatim dulu di Masjid Mujahidin di Muara Komam tuh. Makan nasi arwahan. Orang yang 100 yang ya apalah, yang 1 hari, kan lah 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, kan baru setahun. Bila makan pantangan yang pertama tadilah, bila orang tuh pernah kena wisa, apalah wisa. Kalau penyakit dalam kedokteran tuh penyakit kuning gak tuh lah. Mata ini kuning, pernah mata ini kuning. Hah? Hepatitis kah? Nah, hepatitis ya. Jadi sembuhkan orang Dayak pakai pantangannya begini. Jangan makan ketan. Yang kedua, jangan makan pare. Dan yang ketiga, jangan makan nasi arwahan atau nasi orang bertahlilan, terkecuali boleh nasi apa tahlilan tadi itu yang sudah 1 tahun. Saya buktikan makan ikut tahlilan langsung sakit kaki saya, lumpuh, tidak bisa berjalan. Makan ketan begitu lagi sakit lagi. Wah, ini kapan berhentinya penyakit saya ini, kata saya, kapan berhentinya seperti ini? Ini namanya penyakit apalah. Memang ada sejarahnya apalah, menurut guru saya
Kata beliau, di saat kita memandikan mayat, palah, memandikan mayat, itu jin-jin Islam itu menaruh wadah atau baskom di bawah pemandian mayat. Lah. Nah, percikan air tadi itu disiramkannya ke beras, ke ikan, ke bahan-bahan makanan yang akan dibacakan malamnya arwahan atau tahlilan, malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bagi orang yang pernah kena penyakit goib, wisa ini penyakit goib, Pak, angin kuning wisa, maka dia akan kambuh lagi dengan makan, minum di tempat orang yang bertahlilan tadi, terkecuali sudah 1 tahun. Ini menurut guru saya. Jadi selama saya sakit itu, Pak, lah, selama saya sakit itu tidak pernah ikut tahlilan. Kecuali bila ada acara haulan baru saya ikut. Makan pare tidak juga, makan ketan tidak juga, karena sudah bila makan hal-hal yang 3 tadi itu langsung sakit di sini. Nah, pada waktu saya masuk pondok, itu masih bujangan masuk pondok, diajari sifat 20. Lah, dilajari sifat 20. Apabila kita sakit, tanamkan dulu dalam hati, jangan pikirkan pantangan dahulu. Yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Jadi kalau ada tergeritik di hati, makan, makan. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi saya coba seperti itulah, berhakikat di hati. Ya Allah, yang mendatangkan penyakit Engkau, yang menyembuhkan Engkau. Di hati menyuruh makan, saya makan. Acara tahlilan 3 hari. Alhamdulillah, mulai setelah mengamalkan yang seperti itu tadi, pala kaki saya ini tidak pernah lagi mengalami sakit yang demikian. Nah, itu maksudnya tadilah, maksudnya bertawakal kepada Allah itu akan mendapatkan anugerah fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dahulu. Bila betul-betul kelaparan, sedangkan yang ada di hadapan ini cuma ini pantangannya. Yang di hadapan kita ini makanan cuma ini. Tidak ada lagi lain, mau tidak mau dimakan. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala al-Hanabilatu, berkata pula Imam Ahmad bin Hanbal, tarkud dawai afdalu, meninggalkan berobat itu lebih afdal, li'annahu aqrabu ila tawakkuli, karena meninggalkan berobat itu lebih cepat menghampirkan kita kepada tawakal. Tetapinya kata beliau, wala yahsabu tadawiya walau zannan nafihi, tetapinya jangan menahan diri daripada berobat, sekalipun berobat itu ada manfaatnya. Bila dipaksa orang berobat, bawa berobat. Ini diceritakan lagi lah ulama-ulama salaf dahulu, palah, yang di bawah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu diceritakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam kitab Tambihul Muqtarin. Ulama-ulama salaf dahulu, apabila mereka sakit, mereka menahan diri dahulu daripada berobat sampai 3 hari. Kita misalnya sakit gigi, inilah, sakit gigi, sakit kepala, jangan langsung berobat. Bertawakal sama Allah dulu. Ini kita harus melatih, Pak. Karena ini termasuk wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang beriman itu bertawakal. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, itu yang dilatih yang kedua adalah bertawakal. Bukan sekedar kita beriman lalu kita melaksanakan ibadah-ibadah, tapi tawakal tidak pernah diuji. Ini bermasalah kita, iman kita. Karena sempurna iman itu dengan tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi bila sakit, diam dahulu. Berhakikat kepada Allah. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang mendatangkan kesembuhan. Siapa tahu, Pak, pada waktu berhakikat begitulah sembuh kita, anda jadi berobat. Nah, itu ulama-ulama salaf dahulu. Bila mereka sudah 2 hari, 3 hari tidak sembuh-sembuh juga, tawakalnya sudah pas lah, dengan mengatakan hakikat di dalam hati seperti tadi, tetap sakit juga, baru mereka berobat. Karena yang dikhawatirkan mereka apalah, di saat kita ada penyakit langsung ada obat, kita akan ketergantungan terhadap obat, bukan ketergantungan kepada Allah.
Makanya di dalam tauhid itu disebutkan di antara yang merusak syahadat seseorang, artinya rusak syahadat kita, wajib kembali kita bersyahadat, yaitu adalah menganggap sesuatu itu lebih daripada Allah, atau mengutamakan sesuatu lebih diutamakan ketimbang Allah. Sakit kepala langsung kepikiran obat begini, rusak syahadat. Makanya melatih kita di saat sakit, diam dahulu, diam, bertawakal kepada Allah. Bila sudah bertawakal, sakit juga 2 hari baru berobat. Nah, itu ulama-ulama salaf kita dahulu seperti itu. Yang penting jangan menahan berobat. Aku tidak mau berobat, pokoknya tidak mau. Jangan juga. Artinya tawakal dahulu. Ini jalan-jalan ulama salaf dahulu. Karena yang kita ikuti inilah ulama-ulama salaf. Yang perjalanan mereka itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa yuhramu tadawi bisumin. Diharamkan kita berobat dengan racun. Racun dilawan dengan racun. Itu haram hukumnya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, iyadatu dzimmi. Apa? Membesuk kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu artinya non muslim palah, yang apa? Yang hidup di lingkungan orang Islam dan mereka tidak memusuhi kita. Itu kafir dzimmi. Adapun kafir harbi artinya orang kafir yang berada di lingkungan orang Islam dan selalu membuat onar kepada orang Islam, itu kafir harbi. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal lah, iyadatul zimmi, membesuk orang non-muslim lah, non-muslim, nah, bahasa halusnya sekarang, membesuk orang non-muslim itu tuhramu iyadatul zimmi kabida'atihi bisalam, itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya haram, sebagaimana kita memulai ucapan assalamualaikum kepada mereka. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Adapun pendapat yang lain, palah kalau ada harapan kita nih lah. Yang pertama, ini mungkin tetangga sebelahku orangnya baik, maka niat kita mendatangi orang tadi itu adalah hak tetangga. Itulah hak kita sebagai tetangga dia. Yang kedua, kita tidak haram menurut pendapat 3 mazhab yang selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini, termasuk Imam Syafi'i, inilah kita bermadzhab Imam Syafi'i, boleh kita membesuk non-muslim yang tidak memusuhi kita apabila niat kita mengharapkan dia itu masuk Islam. Bila selain daripada itu, jangan dibesuk niat kita. Jadi niat kita yang pertama, ini karena tetangga dekatku, orangnya baik. Atau yang kedua, niat kita mengharapkan dengan kebaikan kita ini membesuk, mudah-mudahan dia masuk Islam. Selanjutnya, mautul pa'jati wahiyatul ba'si. Yang keempat, pembahasan yang keempat adalah kematian yang mendadak dan keadaan nanti dibangkit. Jadi kematian yang mendadak itu bagus apa tidak terhadap orang Islam? Bagus apa tidak kepada orang kafir? Insyaallah minggu yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa jin kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dimudahkan kita istiqomah di dalam beribadah, dan mudah-mudahan dengan berkah kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW kita wafatkan husnul khatimah dan dikumpulkan beserta Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala sahbihi barik wa salim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alaihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.